Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Cak Iam Khalid. Kali ini saya mau review sedikit sambil makan-makan jajan yang barusan kita dapatkan, yakni serabi Noto Suman, serabi yang endul-endul pakai banget. Oke, bagi-bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah si subscribe ya, untuk bantu channel saya tetap berkembang. Kemudian untuk serabi ini terbagi dalam dua isi ya, ada 5 biji, ada yang 10 biji. Terus kemudian untuk varian rasanya bisa request putih saja, bisa request coklat saja, bisa juga campur antara putih dan coklat. Terus kemudian untuk serabinya di packing seperti ini ya kawan, dia digulung dalam gulungan daun pisang yang masih seger, hijau-hijau tentunya, dan tidak ditali ya kawan. Ya memang sih kesannya itu kayak tradisional banget, tapi justru ini yang malah membuat serabi Noto Suman ini terkesan autentik ya. Dan untuk expired date nya dia ini tanpa bahan pengawet, jadi mampu bertahan di suhu ruangan selama 24 jam semenjak pembelian. Jadi bila kawan-kawan kebetulan kok saat makan tidak habis, langsung saja masukkan ke lemari es ya, biar dia bisa dimakan di waktu kemudian. Kemudian ini adalah bentuk pembungkus dari serabi yang kita beli ini. Jadi dia dibentuk atau dibungkus ya dalam potongan daun pisang yang panjang dan digulung begitu saja, sehingga aroma-aroma serabinya itu kental pakai banget ya, dan ditambah dengan aroma daun pisang yang khas yang malah membuat masakan kita ini menjadi lebih nikmat. Ini kita coba dulu untuk serabi yang rasa coklat guys, jadi teksturnya seperti ini ya. Nah langsung saja kita coba dulu untuk yang serabi rasa coklat. Nah bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ya guys. Ya ini serabinya empuk sekali ya, empuk sekali guys, jadi hampir tidak ada bantet-bantetnya, lembut semuanya setiap gigitannya guys, mantap. Ini recommended banget sebagai cemilan maupun juga sebagai oleh-oleh ya kawan. Jadi ini tekstur bagian tengahnya dari rasa coklat yang kita makan, dia empuk semuanya, empuk pakai banget. Nah seperti ini ya kawan, dan rasa coklatnya itu enak, dia nggak bikin enek ya, terus juga nggak ngendal coklatnya itu. Ya, entah ini coklatnya ditaburin coklat atau pakai coklat misis saya juga nggak tahu, tapi yang jelas coklatnya enak, mantul pakai banget. Lalu kita coba habisin dulu ya guys, satu pieces ini dari serabi Noto Suman rasa coklat yang saya ambil. Mantap rek, empuk pakai banget. Nah teman-teman ini kalau pengen beli ya bisa request rasa ya, terserah teman-teman, bisa yang langsung ambil 10 biji atau juga bisa yang beli cuman 5 biji aja, terserah kawan. Untuk rasanya pun juga bisa putih saja atau original ya, bisa coklat, bisa juga campur-campur. Nah ini bagian dalam dari serabi rasa coklat yang saya makan, mantap. Kemudian ini saya mau ini ya, coba varian rasa yang selanjutnya, yakni yang rasa original. Nah seperti ini guys bentuknya saat di dalam gulungan, dia tidak gosong guys, jadi tidak menimbulkan rasa-rasa pahit karena gosong ya, jadi dia itu matang merata mulai dari ujung atas itu sampai tengah dan juga di bawah itu matangnya merata guys, jadi enak dipangan, tidak menimbulkan rasa tadi itu yang pahit-pahit, enggak ada. Dan dia ini rasanya manis, tapi manisnya manis cukupan, manis-manis gurih karena memang santannya jos ya. Nah seperti ini guys rasanya, mantap. Rasanya juga sama, endul-endul pakai banget, jadi dia enggak ada bantet-bantetnya ya guys,
yang di bagian tengah juga enak, empuk juga, jadi mudah untuk dikunyah. Kemudian untuk rasanya itu ya ini enggak terlalu manis, jadi enggak bikin enak ya guys. Itu yang paling enak dari serabi ini, yaitu kita habis banyak pun masih tetap ingin lanjut sebenarnya. Ini tekstur yang rasa putih atau original yang di bagian tengahnya seperti ini guys. Jadi lembut pakai banget ya. Teman-teman bisa saksikan itu bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya. Untuk empuk pakai banget ya. Terus pokoknya recommended ya. Kalian tidak ada salahnya ini. Coba serabi Noto Suman by Nyonya Lydia ya. Baik kawan-kawan, saya tak lanjut makan dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya ini. Ya, ini makan-makan. Makan serabi, serabinya serabi Noto Suman. Mantap. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tinggalkan komentar. Nanti saya akan gantian nyambangin channel kalian yang meninggalkan komentar, guys. Jangan khawatir. Oke kawan, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.